Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bersama saya lagi Zul Zarizi daripada channel Zul Zarizi, channel yang banyak membicarakan tentang YouTuber dan juga hal-hal semasa dan juga kehidupan saya sendiri. Okey, untuk video kali ini saya nak berkongsi satu tutorial. Jarang-jarang sekali saya buat tutorial tapi hari ini saya nak buat tutorial. Tutorial mengenai audio. Saya rasa ramai yang kadang-kadang tertanya-tanya mana yang nak edit audio. Yang ada juga yang mempunyai bakat nak buat lagu sendiri ke, muzik sendiri tapi tak tahu kat mana. Ada sedikit ilmu dan saya ada jumpa satu laman web ni yang saya gunakan. Mungkin ada banyak lagi software ataupun laman web yang lain yang boleh ada gunakan. Tapi untuk saya akan memberikan sedikit ilmu saya tentang satu aplikasi web yang boleh membantu. Okey, apakah aplikasi itu? Okey, kita mulakan sekarang. Mulakan terus ke paparan PC atau laptop anda. Okey, saya gunakan ni soundtrack.com. Okey, soundtrack.com ni pun boleh di download dalam handphone Anda boleh type soundtrack.com. Tapi saya tak berapa gunakan dekat handphone sebab susah sikit Bila ada tarik menarik tu agak leceh sikit. Okay. Anda kena join Kalau anda belum lagi daftar, kena join Boleh join pakai apa? Gmail dia. Saya pun dulu join melalui Gmail. Saya pakai nama ni Okay, daftar ikut anda punya daftar gitu. Okay, dah sampai. Dah nanti bila anda dah daftar semua anda akan pergi ke bahagian sini dia akan bagi dia akan tunjukkan paparan yang ni dashboard Nampak penggemar lagu yang tak pandai bermain muzik. Dia memang saya tak pandai main muzik pun. Main gitar pun suka-suka je. Dia ada buat banyak juga projek. Tapi untuk hari ni saya akan tunjukkan dalam macam mana cara mudah Kita pergi ke Enter Studio. Okay, lambat sikit. Internet slow. Lepas tu hujan tadi. Okay, sampai sini. Okay, ini bentuk permulaan bagi anda masuk Bila anda masuk soundtrack.com, ada ni Ada dia pilih sama ada new project music atau podcast. Music kita nak cipta music daripada scratch Tapi kalau podcast nak buat macam ceramah ke tutorial ke boleh pakai. Boleh podcast. Anda kena study podcast ni ada demo Ada beberapa demo yang anda boleh cuba tak banyak. Tapi demo dia ni agak complicated. Contohnya saya bagi ni. Kalau anda nak adjust adjust lagu berdasarkan lagu demo ni anda boleh gunakan juga tapi banyak saya pun tak adjust pun pakai demo ni sebab banyak dan saya rasa lagu dia pun tak sesuai dengan saya lebih kepada hip hop saya lebih suka lagu yang simple ni anda boleh tengok ada ni dia buat ni drum. Okey, saya tunjuk start Kita tunjuk daripada kosong daripada scratch. Macam mana kita buat simple music Kalau anda nak buat ni untuk anda gunakan untuk buat anda punya montaj ke nak buat anda punya music sendiri Jadi kita pergi music. Okey, saya tunjuk dia ada banyak Kalau yang siapa yang pandai main music boleh pilih Macam mana dia ada kod dia. Contoh macam piano ni. Dia boleh. Tapi yang pandai main piano boleh Tapi pada saya yang mana new buy ataupun yang memang tak ada seni ni Pakai loop ni. Ni gambar ni. Pakai loop. Contoh saya pakai gitar. Dekat sini gitar ni ada. Kalau tulis music maker ni kena bayar Ini kita ambil apri Kalau dah pandai besok nak bayar, bayarlah Okay, Horizon. Baru lah. Baru dah lambat sikit.
Kita letak eh. Letak eh senang. Oh, kita akan letak ni lah. Okay. Itu satu lah. Kita, kita nak masukkan drum. Baik drum. Okay. Ada lah. Pandai-pandai cari ya. Kita try. Saya cuba. Ini sebenarnya kita tengok keserasian bunyi tu lah. Kalau kita letak, kita rasa bunyi dia tak kena, kita tak payah letak kan. Okay. Alamak, lambat pula. Ini satu kelemahan lah. Sebab dia menggunakan internet. Bergantung kepada anda punya kualiti bandwidth internet anda lah. Kalau tak sedap, eh kalau slow, slow lah jadinya. Alamak. Okay, ini dah kita dah letak dua musik dia. Itu kita dengan apa tadi? Okay, try ya. Try dengar. Kena tak? Kalau ikut saya tak kena lah kan? Nah, tak apa, kita anda kena pandai lah. Pilih lagi. Cari lah. Cari mana yang rasa kena dengan tu lah. Boleh pakai bass ke. Bass macam-macam lah. Itu satu satu cara lah. Selain itu juga boleh buat pattern beatmaker kan. Tak ni. Kita dah boleh dengar dia. Dekat sini. Kita try. Kan? Jadi sebenarnya kita pandai explore. Untuk buat video, untuk buat lagu yang sesuai lah. Anda juga boleh import. Import file ni maksudnya anda boleh cari file WAV. Tak ada kat sini. Adalah W. Anda boleh ke? Sebenarnya anda boleh ambil MP4 ke kan? Okay, kata saya letaknya MP4 kan? Kan? Dia akan ambil lagu saja. Ha, ini sini. Macam mana nak cari idea dalam blog? Macam mana datang idea tu? Dah macam bergurat pula kan? Itulah satu yang best saya suka pakai soundtrack.com ni. Dan saya rasa anda boleh explore lagi lah untuk ni. Dan okay, lepas ni saya akan tunjukkan satu audio yang saya dah selesai, dah berjaya. Okay, ini contoh lagu yang saya dah buat. Lagu Aisyah. Aisyah Projector Band, tapi saya tukar melodi. Okay. Okay, kita pergi terus. Bila padaku Aisyah, aku sayang kamu, aku rindu kamu. Okay, ini lagu Projector Band sebenarnya. Tapi saya tukar melodi dia. Ikut suka saya lah kan. Okay. Kat sini mic ni ada dua sebenarnya. Satu ni saya buat untuk gitar dan satu lagi saya buat untuk nyanyi lah. Kira macam dah pelikit kan lah. Kalau anda dengar tadi suara. Tidur malamku sentiasa aku. Ada dua bunyi kan. Saya suka pakai soundtrack ni kan sebab suara kita jadi lagi smart lah. Lagi bagi best. Kalau biasa karaoke memang tak sedap. Tapi bila pakai soundtrack ni nak rasa bunyi macam sedap lah. Okay, kalau kat channel Zuzali Zifat ni lah. Yang saya buat trailer eh. Trailer channel ni memang memang saya gunakan lagu sendiri lah. Jadi tak kena lah copyright claim. Saya gunakan apa tadi, soundtrack.com. Kita pandai-pandai lah. Kena kena banyak explore lah. Dan yang terbaru ni saya buat montaj baru. Kalau dekat dalam video ni tadi, kalau anda perasan ada satu montaj saya buat baru. Saya pun gunakan soundtrack.com. Dan saya rasa kalau selain daripada video, selain daripada macam mana dah dapat sesuatu daripada video saya tadi, saya harap anda boleh dah dapat sedikit sebanyak lah. Paling penting kepada saya, kalau kita nak buat setakat video montaj kan, kita boleh dah set buat video sendiri, bukan video. Kita boleh dapatkan audio kita sendirilah. Jadi tak adalah nak copyright claim kan. Yang mana pandai tu boleh buat dia punya muzik latar sendiri. Jadi tak payah nak ambil daripada YouTube kan. Ataupun nak ambil daripada mana-mana yang tiba-tiba kena copyright claim. Cuma saya risau juga sekarang ni. Kalau tiba-tiba ada orang pula kebas saya punya lagu ni. Kalau nak guna tak apa, tapi takut dia orang pula claim lagu saya. Macam biasa. Saya minta anda yang belum subscribe, subscribe, like dan share video ini ya. Jadi saya minta anda, kat sini ada dua video lama saya, anda boleh klik untuk tengok mengisi masa lepas anda. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bye.